Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara berbeda karena masih dalam suasana keprihatinan atas merebaknya pandemi COVID-19. Idul Fitri tahun ini juga masih menuntut pengorbanan atas kepentingan kita semua untuk tidak mudik dan tidak bersilaturahmi kepada sanak saudara kita seperti biasanya. Hal ini sangatlah tidak ringan, namun keselamatan keluarga dan saudara-saudara kita tentu jauh lebih penting untuk diprioritaskan. Dengan semangat gotong royong dan saling mengingatkan kita bersama, akan mampu bangkit dan melewati ujian berat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.